Mari belajar sambil bermain bersama Kubis. Kubis terdiri atas satu papan jawaban lima buku soal bahasa Indonesia, ditambah dua buku soal bahasa asing. Kamu bisa memilih bahasa Inggris atau bahasa Arab. Cara menggunakan Kubis. Siapkan buku dan papan jawabanmu. Buka papan jawabannya. Jajarkan bilah sayur di sisi kiri papan. Dan pada sisi kanan papan tampak nomor 1 sampai 16. Kini mari kita buka buku soalnya. Perhatikan gambar soal nomor 1. Pilih jawaban yang benar. Ambil bilah sayur bergambar 4 cabai di sisi kiri papan. Letakkan di nomor 1 pada sisi kanan papan. Ingat, arah cabai harus sesuai dengan jawaban di buku. Kini perhatikan soal nomor 2. Pilih jawaban yang benar. Kerjakan soal hingga ke-16 bilah sayur telah berada di sisi kanan papan. Tutup papan jawaban dan balik untuk memeriksa jawabannya. Mari buka papan jawabannya lagi. Dan sesuaikan bilah warna dengan kunci jawaban. Selamat bermain! Di metode pembelajaran Kubis ini, anak-anak diajak untuk berani mencoba dalam mempelajari suatu pengetahuan baru secara mandiri dan dalam suasana menyenangkan.